Dimulai dari santri wisuda angkatan ke-7 tahun ajaran 2017-2018 yang telah menyelesaikan ujian komprehensif 1, 2, dan 3 serta
menyelesaikan ujian akhir komprensi 4. 1. Muhammad Rizki Ramadan, asal daerah Tanjung Morawa, usia 16 tahun, anak dari Bapak Adiadi dan Ibu Juliana, menyelesaikan program hafalan 30 juz dalam waktu 15 bulan 24 hari dengan pendidikan nilai kumulatif 95.9. 2. Imam Mulisim, asal daerah Labuhan Batu, Selatan, usia 19 tahun, anak dari Bapak Hamid Irsyad dan Ibu Yati, menyelesaikan program hafalan 30 juz dalam waktu 16 bulan 26 hari dengan pendidikan nilai kumulatif 94.7. 3. Muhammad Wildan, asal daerah Kuala Simpang Aceh Damian, usia 14 tahun, anak dari Bapak Faisal Komaruddin dan Ibu Ediana Riyanti, menyelesaikan program hafalan 30 juz dalam waktu 17 bulan 27 hari dengan pendidikan nilai kumulatif 94.9. 4. Wildan Mukhalladun Sinaga, asal daerah Tebing Tinggi, usia 16 tahun, anak dari Bapak Sahyani Sinaga dan Ibu Zulmukhaini Hasibuan, menyelesaikan program hafalan 30 juz dalam waktu 12 bulan 11 hari dengan pendidikan nilai kumulatif 90.7. Lima, Afkarul Fata Al-Hanif, asal daerah Tebing Tinggi, usia 14 tahun, anak dari Bapak Syahrani dan Ibu Nuri Agustiani Hasibuan, menyelesaikan program hafalan 30 juz dalam waktu 18 bulan 29 hari dengan pendidikan nilai kumulatif 91.3. 6. Ali Mukmin Nasution, asal daerah Padang Sidimpuan, usia 20 tahun, anak dari Bapak Sultan Mulia Nasution dan Ibu Nurliati, menyelesaikan program hafalan 30 juz dalam waktu 18 bulan 12 hari dengan pendidikan nilai kumulatif 90.2. Tujuh, Muhammad Syukron, asal daerah Mandailing Natal, usia 20 tahun, anak dari Bapak almarhum Sahardi Lubis dan Ibu Misbah dari Munte, menyelesaikan program hafalan 30 juz dalam waktu 19 bulan 14 hari dengan pendidikan nilai kumulatif 90.2. 8. Dendra Muhammad Hasbi, asal daerah Tanjung Morawa, usia 16 tahun, anak dari Bapak Zulferi dan Ibu Tiur Maida, menyelesaikan program hafalan 30 juz dalam waktu 19 bulan 11 hari dengan pendidikan nilai kumulatif 86.3. Selanjutnya, santri sudah angkatan ke-8 tahun ajaran 2018-2019. 9. Antri Al-Asad, asal daerah Medan, usia 18 tahun, anak dari Bapak Sumarli dan Ibu Ferian Harahap, menyelesaikan program hafalan 30 juz
dalam waktu 6 bulan 24 hari dengan hafalan bawaan 12 juz dalam menyelesaikan ujian komprehensif 1, 2, 3, dan 4 dengan predikat nilai kumulatif 99,3. 10. Muhammad Raihan, asal daerah Medan Papua, usia 15 tahun, anak dari Bapak Gus Rizal dan Ibu Siti Rapiah Nasution, menyelesaikan program hafalan 30 juz dalam waktu 6 bulan 17 hari dengan hafalan bawaan 6 juz. Dalam menyelesaikan ujian komprehensif 1, 2, 3, dan 4 dengan predikat nilai kumulatif 98,5. 11. Muhammad Rifki Nur Ali, asal daerah Perbongan, usia 17 tahun, anak dari Bapak Sudiono dan Ibu Nur Aida, menyelesaikan program hafalan 30 juz dalam waktu 10 bulan 13 hari dengan hafalan bawaan 20 juz setelah menyelesaikan ujian komprehensif 1 dan 2. 12. Kapi Ansabi, asal daerah Tanjung Surawang, usia 15 tahun, anak dari Bapak Muhammad dan Ibu. Program hafalan terus dalam waktu 10 bulan 16 hari hafalan bawaan 7 juz dalam menyelesaikan ujian komprehensif 1 dan 2. 13. Baidur Rahman, asal daerah Tanjung Merawat, usia 18 tahun, anak dari Bapak Zulkifli dan Ibu Nur. Hafalan 30 juz dalam waktu 10 bulan 12 hari hafalan bawaan dalam menyelesaikan ujian komprehensif 1 dan 2. 14. Muhammad Miftahul Fikri, asal daerah Langkat, usia 13 tahun, anak dari Bapak Sadino dan Ibu Arba'iyah, menyelesaikan program hafalan 30 juz dalam waktu 10 bulan 26 hari dengan hafalan bawaan 5 juz, telah menyelesaikan ujian komprehensif 1, 2, dan 3. 15. Wiranto Akbar, asal daerah Batu Barang, usia 18 tahun, anak dari Bapak Selamat dan Ibu Nur Ayun, menyelesaikan program hafalan 30 juz dalam waktu 10 bulan 27 hari dengan hafalan bawaan 14 juz, telah menyelesaikan ujian komprehensif 1 dan 2. 16. Khairuz Zaman, asal daerah Batu Barat, usia 20 tahun, anak dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Siti Zakaria, menyelesaikan program hafalan 30 juz dalam waktu 8 bulan 10 hari dengan hafalan bawaan 21 juz, telah menyelesaikan ujian komprehensif 1 dan 2.